Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang minta aku review reciprocating saw. Senang kita aku panggil cordless saw lah. Gergaji bateri. Aku beli kat Shopee. Aku tak recommend seller ni, tapi harga dia antara yang murah lah. Sebab dia selalu jual barang lain, tapi kita dapat barang lain eh. So nampak tak, ini apa yang aku beli. Sepatutnya adalah 48 volt punya version. Tak pasti korang nampak ke tak, aku baca lah. Sepatutnya 48 volt punya version. Harga yang aku beli adalah RM183.50 siap pos. Version ni 2 biji bateri. Aku order pada bulan Mei, 1 bulan Mei. So aku dapat pada 16 bulan Mei. So dalam 15 hari lah. So ini barang yang aku dapat. Aku dah pakai 4 bulan lah. Bulan Mei, 9, 4 bulan lah. Apa isi dalam dia? So ni aku dah ada beli aksesori, ada beli blade tambahan. So kita akan dapat ini. Dia punya body charger 21 volt. Okay, tadi dia janjikan 48 volt punya bateri tau. Tapi aku hanya dapat 21 punya volt. Sebab tu aku cakap seller ni dia memang tak jujur. Kalau kita tanya banyak kali pun dia akan buat-buat tak faham. So cuma kelebihan, bukan kelebihan lah, aku beli kat dia sebab dia murah. Dan memang kebiasaan pun standard 21 volt lah. So ini blade aku beli sendiri. Ini brand Bosch. Untuk metal 150mm. Ini dalam RM12 lah. Yang ni sama juga, Bosch metal. Bosch metal 225mm. Ini aku tak ingat berapa harga. Ni aku beli. Yang ni aku beli Bosch. Ini untuk wood dan metal. Ini mahal sikit, 20 lebih tak silap aku, 200mm. So aku guna 3 ni eh. Dia bagi free 4 blade, tapi memang blade tumpulnya. Dia bagi untuk wood, ada berapa size, dan juga untuk metal. Tapi semuanya tumpul. Kalau nak pakai ni nak kena asah. Pada aku tak berguna blade yang dia bagi ni. So ini blade yang aku beli sendiri. Aku biasa guna untuk potong pipe lah. Sekejap lagi kita cari barang untuk kita demo. Kalau tak percaya ni 21 volt, aku tunjuk lah. Ini 19 volt sekarang aku dah guna, aku rasa 2-3 hari lah. So sebenarnya ratingnya ada 21 volt lah. So kita cari barang untuk potong sampel sekejap. Okay, kita dah dapat beberapa barang kita nak buat test. So first, bateri pasang. Pilih mata yang sesuai. Ni aku pasang mata kayu dulu. Ini aku beli eh, bukan yang free punya. So pakai Bosch. So kita akan test potong kayu lah. Kita mula dengan ni batang penyapu. So ni hasil potongan. Settle. Kemudian ni plate kayu. Ini kayu cengal lah, bukan kayu biasa, ni kayu cengal. So kita try potong. Nampak?
nampak. So, hasil potongan eh. Boleh tahan mata Bosch. Potong sikit lagi. Okay, cengal pun tak ada masalah. So, kita tukar mata untuk metal lah. Untuk besi. Biasa mata untuk metal, aku akan potong, guna untuk potong pipe sekali. So, aku ada dua saiz, dua panjang. Kita pakai yang pendek dulu lah. So, nak masuk ni, masuk mata. Ini pulas. Tengkuk dia ni pulas. Kita masukkan. Lepas, dia akan lock. So, kita potong pipe dulu lah. Ni pipe 40mm nipisnya. Tak ada masalah. Ni tebalnya. Yang pendek tak sesuai. Ni sesuai pakai panjang sikit. Yang ni kelas 7. Ni kelas 7 eh, tebal. Bateri habis. 3 hari pakai habis bateri. Tukar bateri. Oh, ini pun habis bateri. Bagi aku masa sekejap 5 minit, 10 minit aku charge bateri dulu. Okey, kita dah charge satu bateri ni tadi charge dalam setengah jam lebih ya. So, tadi kita stop dekat potong pipe kan. Ini 50mm kelas 7. So ini jangan tekan kuat lah. Tekan kuat dia lagi susah. Aku nak try pendek punya lah. Pendek ni punya macam susah sikit nak potong. So kita pakai yang pendek. So dia punya trik dia, jangan tekan kuat. Dia dah makan. Yang ni sandarkan pada tempat sandar dia ni. Lepas tu kita layan dia tekan. Ok, tu dah settle. Untuk setakat ni, ni conduit pipe elektrik. Ini confirm tak ada masalah lah. Apa lagi kita belum try? Besi lah, last. Besi lah, lain semua dah kan. So ni hollow 1.2mm. Dia rasa tersangkut, dia stop kan. Motor dia panas ke apa, sekejap kita pegang. Motor okey. Dia guna power terlalu banyak lah. Sekejap aku ambil bateri satu lagi. Okay, bateri satu lagi pun baru siap charge. Maknanya tadi kita lepas kita charge, kalau kita pakai heavy usage lama-lama banyak, bateri akan cepat kong lah.
Macam tu load berat ni lagi cepat habis bateri lah. Besi 1.2 boleh potong. Biasanya banyak bergantung pada mata lah, berapa tajam mata. Okay, settle. Pada aku pada harga bawah 200, tak termasuk blade. Okay lah, aku banyak guna untuk pipe je. Kalau korang guna untuk memangkas dahan pun aku rasa boleh lah sikit-sikit. So tu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.